sekarang ada di Bareskrim di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338 junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Bukan, ini yang saya sampaikan ini terkait dengan laporan polisi yang disampaikan oleh pihak Brigadir Joshua, keluarga Brigadir Joshua. Iya, kan saya sudah sampaikan. Ya, yang terbukti untuk Baradae adalah 338 junto 55 dan 56 KUHP.